menjaring calon-calon atlet menembak potensial putra daerah untuk dibina, dilatih, dan dipersiapkan mengikuti kejuaraan tingkat regional dan nasional, pengurus cabang Perbakin Majalengka menyelenggarakan kejuaraan Open Metal Silhouette Shooting Championship tahun 2019. Olahraga menembak adalah olahraga kompetitif yang melibatkan tes kemahiran, akurasi, dan kecepatan dengan menggunakan berbagai jenis senjata, seperti senjata api dan senapan angin. Sekitar 400 sniper dari berbagai klub menembak untuk 1.200 tiket menembak disediakan panitia. Peserta yang mengikuti kejuaraan ini tercatat berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, bahkan Kalimantan. Acara lomba menembak yang keempat kalinya digelar ini dilaksanakan di Stadion Warung Jambu Majalengka Kota dengan materi pertandingan kelas PCP Multirange, kelas PCP Tripos, kelas PCP Bench Press Monty, kelas Pompa Multirange, kelas Pompa Tripos, dan kelas Pompa Tripos 27 meter khusus putra daerah. Dengan membawa senapan angin yang dibawa dari rumah masing-masing, mereka menguji kemampuan menembak target berbentuk satwa yang terbuat dari logam dari jarak jauh yang telah ditentukan oleh panitia. Oleh karena itu, saya harapkan olahraga menembak ini bisa memberikan pengaruh dan dampak positif kepada cabang-cabang olahraga yang lain. Ya, turnamen yang diselenggarakan ini, walaupun mungkin eventnya dikaitkan dengan hari jadi Majalengka dan ulang tahun kemerdekaan, tetapi intinya bagaimana masyarakat mulai meminati cabang olahraga menembak ini. Ya. Ini ada beberapa hal prinsip, tentunya yang pertama adalah dalam rangka mengkonsolidasikan para pehobi nembak, karena kebetulan di Majalengka juga ada beberapa klub yang suka menembak. Kedua, posisinya kita juga ingin menjaring sebenarnya para penembak lokal, dan bagaimanapun Perbakin ini bertujuan untuk membina sebenarnya. Jadi kita ingin mencetak lah dengan kegiatan ini bagaimana orang-orang Majalengka ini yang punya potensi menjadi menembak kita bisa rekrut dalam diri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.